Mel Metal, Mega Agron, Jirachi Skin, sama si Genesek. Jadi tim Steel ya, ini ada 4 tim Steel sama ada 5. Oke, cuy, kembali lagi channel Langsung Gaming Channel Free Player yang rencana pun hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server utamaku ya, di akun utamaku. Dan di video kali ini aku bakal nge-push semua bosnya ya, semua boss story, cuy, maupun yang normal, yang hard, ataupun yang nightmare. Aku udah nge-push semua, tinggal di bosnya doang, cuy. Demi mendapatkan hadiah full si nice banget hadiah fullnya ya ini, cuy ya. Ini bakalan dapat 60 DM ya, lumayan ya. Di sini dapat 100 DM, di sini dapat dapat research doang. Oke, kita mulai dari si Boss J-Chrome. Oke, kita mulai dari Boss J-Chrome, harusnya sih gampang-gampang aja ya. Mati. Oke, langsung masuk wave kedua. Mati. Mati. Oke. Nggak terlalu sulit ya kalau untuk story, sumpah. Tidak terlalu sulit. Oke, Zekromnya set. Pakai skill 2-nya dia aja udah mau meninggal aja. Oke, kita bunuh yang bawah dulu. Kita bunuh ini, kita terbangin. Oke, menang. Udah story yang normal, gampang banget ya, nggak ada sulit-sulitnya, cok ya. Sekarang langsung kita claim. Nice banget, lumayan cok. Ntar ini ada nggak ada Pokemon baru di sini, kalian gratis pesidak. Nah, karena aku belum bintang 12 ya, pesidakku belum bintang 12, jadi aku tangkep aja, cok ya, mumpung gratis, cok ya, kalau nangkep di story ya. Aduh, ayo dong, sumpah Pokemon A doang lo sulit banget ditangkapnya. 2, 3, 4, 5, aduh, harus 5 kali ya, harus 5 kali gerak baru tangkap. 1, 2, 3, gila, lolos dong. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nice. Dapat Pesidak. Oke, sekarang kita lanjut ke hard ya. Di hard ini bosnya adalah si Naganadel. Kalau tadi Zekrome, ini sekarang di hard ada si Naganadel. Oke, harusnya di hard juga nggak bakal sulit-sulit banget. Itu juga nggak bakal sih. Oke, langsung mati. Set, Anger mati. Ini Azumarill-nya juga masuk ke wave 2, bang. Masuk ke wave 2. Gila, speednya udah kalah ya. Pokemonku speednya udah kalah, cok. Di hard ya ini. Kalau di yang normal tadi kan masih menang ya. Di hard ternyata speednya udah kalah. Levelnya 145 tuh levelnya ya. Set, Anger. Wah, aku kira Anger mati semua tuh. Oke, Anger mati semua. Naganadel pun juga nggak terlalu sulit ya. Kayaknya bakalan langsung lolos semua sih ya. Bakalan lolos semua ini mah. Dan yang terakhir Nightmare, itu bosnya nih, kalian lihat cok ya. Ada Yveltal, Melmetal, Mega Agron, Jirachi Skin, sama si Genesek. Jadi tim Steel ya, ini ada 4 tim Steel sama
Oh nggak ada 5 coy ya, 5 tim steel sama ada satu flying ini. Nggak tahu kenapa harus ada si Yveltal-nya gitu coy. Tapi kayaknya di sini juga nggak bakal sulit-sulit banget sih ya. Tidak akan sulit-sulit banget. Oke, yang tengah deh, Lodret, kita bunuh dulu si Lodretnya ya. Oke, kita stun yang di depan, kita bunuh si Florges paling bawah, nice, mati kamu. Tiranitar nggak bisa langsung mati. Oke, oke, nice, Tiranitarnya langsung meninggal juga. Nah, ini dia coy ya. Di sini I can uprise apa tadi cok? Anjir, aku lupa cok, I can uprise apa gitu tadi. Aku nggak tahu ini. Coba kita bunuh kroco-kroconya dulu ya, karena kayaknya si Dialga lagi, si Geneseknya itu nggak bisa dibunuh langsung. Kayaknya nggak bisa dibunuh langsung. Jadi kita coba bunuh kroco-kroconya dulu yang di samping-sampingnya ya. Lah, kok nggak mati? Karena biasanya kalau nightmare itu tricky ya, kita harus bunuh apa dulu gitu, ada syaratnya untuk menang gitulah. Oke, di sini kita bunuh dulu si Skizornya ya, habis itu Jirachinya yang kita bunuh cuk. Oke, gila keras sih di sini cuk, keras. Oke, Jirachi kita bunuh. What the hell. Oke, udah ya, kita matiin animasi ultinya. Set, oke, nggak ada yang kena stun. Untung aja ya. Terus untuk damage-nya lumayan sakit ya. Tuh, Giratina aku aja bisa sampai setengah, cok. Dialgaku hampir mati itu udah. Oke, kita pakai ini dulu. Kita fokus ke si Jirachi-nya dulu deh ya. Fokus nge-kill si Jirachi-nya dulu. Kita tambahin ini, set. Nice. Mati tuh harusnya Jirachi-nya, cok. Kita ulti Jirachi-nya. Nice, mati Jirachi-nya. Oke, kita bunuh batu Jirachi-nya. Takutnya dia Z move dan bisa nge-heal lagi gitu, coba bisa revive lagi kan, jadi repot kita nyo. Oke, kasih Dragon Tail biar yang belakang juga kena. Kita terbangin dulu sini biar kita bisa nge-kill si batu Jirachi-nya, cok. Nice, batu Jirachi-nya mati. Nah ini kayaknya Geneseknya masih belum bisa kita bunuh ya, karena Yveltal-nya masih hidup mungkin itu ya, mungkin. Tapi kayaknya tetap bisa sih ini. Walaupun dia punya kroco-kroco banyak ya, ini kan ada apa kumbang-kumbangnya ya di depannya, ada kanan di kanan kirinya cuk, ada soldiernya. Oke, kita terbangin lagi si Yveltal-nya. Kayaknya nggak ada syaratnya sih, ini bisa langsung menang aja gitu kalian. Harusnya ya, harusnya kalian bisa langsung menang aja gitu. Oke, water catalyst. Masih belum mati loh dia. Si Geneseknya tuh. Oke, hyper beam gak mati Yveltal-nya. Sumpah Yveltal-nya bisa tebel banget, ini cuman story doang. Ini kalau kita lebih dari ronde 7 kalah nih kita, nggak bintang 3 maksud gue. 1 2 kesentuh satu kali lagi harusnya meledak nih. Hah? Kok nggak meledak? Oke, meledak ya. Oke, 5 ronde ya. 2 Pokemon yang mati, jadi harusnya tetap bintang 3 ya. Nice banget, untuk hadiahnya memang banyak ya. Kalau yang nightmare cuk, hadiahnya lumayan banget untuk first rewardnya, hadiah pertamanya. Oke, yang hard juga belum kita claim. Kita claim semuanya. Nice, di catch ini masih oke, udah bintang 12 semua, jadi aman semuanya. Oke, udah sih ya, tinggal si ini doang ke EV ya. Ke EV masih belum bisa naik, jadi harus besok.
Oke, di sini juga kayaknya di purchase coupon exchange nggak ada yang ke nuker ke advance ya. Nggak ada di shop pun kayaknya juga nggak ada yang nuker ke advance deh. Dan misalkan kalian udah level 105, itu kita coba abis ini kita coba refresh deh ya. Kalian bisa dapat Marvel plus 1 sih harusnya ya. Harusnya nih kalian bisa dapat Marvel plus 1. Marvel. Oh, masih nggak ada sih, nggak nongol ya Marvel plus 1-nya. Tidak nongol, tapi harusnya sih udah bisa ya kalau level kalian udah mumpuni, udah cukup. Harusnya udah bisa. Oke, jadi gitu aja ya cuy ya. Mungkin aku cukupin videonya sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Salam Ampas Gaming. Bye.